sebagai orang tua pasti ada rasa keberatan, ada rasa kesedihan. Tapi sekali lagi anak-anak Kevin dan Gisel sudah ambil sebuah keputusan menentukan hidup mereka masing-masing, maka mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, ya kita harus. Jadi kalau hari ini sidang kedua, mungkin ada sidang ketiga, kalau menurut saya lebih cepat persoalan lebih baik, lebih cepat lebih baik lah, supaya tidak berlarut-larut. Kalau dari ini kan mau Natal, dalam artian sel sama ini tidak lagi bersama. Apakah memang ada momen bersama walaupun sudah mereka sudah tidak satu rumah lagi? Karena kan bisa kabarnya kan di luar negeri dan Genti akan sama Gadi nanti Natal. Enggak tahu kalau itu, saya sama sekali nggak tahu. Situasi Gading punya rencana sendiri. Saya nggak masuk ke materi. Dan nanti Natal gimana Om? Jadi ya biasanya sih pada kumpul di rumah saya, keluarga apa ya, keluarga besar pada kumpul. Tapi hari tahun ini saya nggak tahu apakah Gading bisa. Saya kira bisa. Ntar momen yang hilang mungkin ketika Natal ini. Ya pasti, terutama untuk Gading, keluarga Gading pasti masih ada sesuatu yang hilang, tapi ya udah, itu mau biasanya. Ntar